warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi dengan gue yang namanya Zen Legendo. Oke, di channel ini pasti di video ini kali ini kita akan yang meripu yang namanya tuh Nekvision. Oke, Nekvision ini ialah suatu resource. Nah, jadi apa itu Nekvision? Nekvision ialah ini, misalnya kalian ini ada tempat gelap itu coy, tempat gelap itu kalian itu bisa melihat di tempat gelap. Oke. Nah, Nekvision ini juga berguna di survival coy, buat kalian yang gak nemu call gitu. Ya, ini berguna banget coy, oke. Kalian bisa download di deskripsi dan ikutin tutorial gua di HP lah. Gimana lagi? Dan ini apa tuh? Ini gua udah pakai coy, namanya tuh Nekvision, oke. Nah, gua buktiin nih bentar. Ini opening coy. Nanti tutorialnya sama pemasangannya ada di video coy. Oke, nah. Ini coy, ini pasti gelap banget ini coy. Ini gelap banget coy. Ini ada monster ya, walaupun ada tuh sini coy. Walaupun ada obor, oke. Okay? Ini gelap coy. Kalau kalian mau tahu coy, enggak pakai resource pack itu gelap banget. Oke, kita mungkin kita ke langsung tutorialnya aja coy, supaya video ini enggak kelamaan. Singkat aja video ini, oke. Okay? Oke, okay, kita ke tutorialnya aja coy. Gaskun. Oke, okay, teman-teman, kita udah di yang namanya tuh home ya, di home screen, oke. Okay? Nah, kalian tuh install yang namanya tuh Zerkeeper Pro, oke. Okay? Akan saya sediain di deskripsi. Deskripsi maksudnya. Susah banget ngomongnya. Oke, okay, kalian buka yang namanya Zerkeeper, oke. Okay? Nah. Oke, okay, bentar. Nah, ini udah aku buka, oke. Okay? Kalian tuh ini cari apa tuh? Kalian download yang namanya tuh Nekvision, oke. Okay? Kalian download yang namanya tuh file Nekvision untuk ya di Minecraft, oke. Okay? Nah, setelah kalian download tuh di Nekvision tuh di browser ya atau di mana gitu terserah. Oke, okay, kalian tuh buka Zerkeeper dan kalian cari scroll ke bawah, oke. Okay? Cari namanya tuh folder download, oke. Okay? Nah, ini coy yang namanya tuh Nekvision pack versi 2, oke. Okay? Nah, jika kalian ini pakai UC browser atau yang lainnya pasti dia tuh ini coy di bawah-bawah sini. Nah, di sini coy, di bawah sini coy, oke. Okay? Kalian klik aja, oke. Okay? Nah, misalnya folder download ini ialah file downloadan kalian, oke. Okay? Nah, itu pasti kesimpan di situ coy, oke. Okay? Nah, kalau saya menggunakan browser berarti saya di folder download, oke. Okay? Nah, ini coy file Nekvision-nya coy. Nah, kalian klik sekali, oke. Okay? Nah, kalian itu klik lihat coy, bukan lihat deh. Di samping lihat tuh ada tanda panah, oke. Nah, itu tanda panah kalian klik sekali aja. Nah, di sini coy, oke. Nah, kalian ini geser ke kanan atau ya ke kanan terus atau nah, jika gak ada Minecraft. Nah, kita udah di tutorial sebelumnya udah selesai jelasin coy. Oke, nah, jika tidak ada yang namanya folder file Minecraft atau ya APK, nah kalian klik lainnya. Nah, ini Minecraft coy. Nah, jika di layar sini gak ada Minecraft, oke. Okay. Nah, kalian geser-geser terus ya sampai ketemu yang namanya tuh Minecraft, oke. Okay. Ya Allah. Jika kalian nah, ini coy yang namanya tuh Minecraft coy, oke. Okay. Kalian klik sekali aja. Tadi salah kebuka anjir. Buka Photoshop apa gunanya coba? Oke, okay, ini bakalan saya skip dulu, oke. Okay. Kelamaan coy nunggunya. Nah, itu coy import started, oke. Okay, berarti itu lagi ini lagi install, oke. Okay, nah, ini udah kepasang coy, itu tuh coy namanya tuh Nekvision, oke. Okay. Nah, setelah ini kalian ke play aja, tinggal play, oke. Okay, tinggal play. Nah, kalian klik sekali. Nah, kalian itu cari di map ya, cari ini, pilih map yang kalian mau mainkan, oke. Okay. Jika kalian udah ini main di map lama kalian, oke. Okay. Nah, kalian klik yang nama itu pensil. Kalau kalian nggak ada dunia ya buat create new aja coy. Nah, oke, okay, siapa kalian klik pensil ini. Oke, okay, tunggu bentar, oke. Okay. Nah, kalian tuh cari yang namanya tuh resource pack, oke. Okay, teman-teman, nah
di sini setelah itu kalian mentar. Ini tiba-tiba datang deh, enggak tahu aku cuy. Nah, misal kita coba dulu. Buat kalian enggak tahu, oke. Okay? Nah, kalian klik my packs. Nah, kalian tuh ke resource pack dulu coy. Setelah itu kalian ke my packs. Oke, okay, cari yang namanya tuh ini Night Vision, yang namanya tuh Night Vision. Oke, okay, nah ini coy. Yang namanya tuh Night Vision pack versi 2. Setelah itu kalian ini klik sini sekali. Nah, kalian klik activate. Oke, okay, sekali. Oke. Okay. Bentar coy, masih lama coy, loading coy. Nah, oke, okay, nah ini coy. Oke, okay, ini udah kepasang coy. Kayak logonya tuh ya bulan-bulan itu. Nah, ini udah kepasang, oke, okay, nah. Kalian klik play aja. Maskun. Oke, okay, bentar aku skip dulu ya di sini. Kelamaan coy, oke. Okay. Oh, oke, okay, kita udah di game-nya teman-teman. Nah, setelah ini kalian ya main coy. Cari tempat gelap sebagai pembuktian resource pack ini, oke. Okay. Nah, kalian cari yang namanya tempat gelap. Ada pula ya namanya tempat gelap ya. Oke. Okay. Nah, contohnya saya ke ini coy, mana ya? Bangunan. Oh my god, ngelag coy. Loading cangnya coy. Enggak kuat HP gua. Oke, mana ya? Tunggu ntar. Ngelag banget ya coy. Tunggu coy bentar coy. Oke, bentar. Nah, ini coy sebagai buktinya coy. Ini nih gelap ya, jelas tuh. Karena torch semua coy. Enggak mungkin kan. Ini ribu apa tuh ratusan torch apa udah obor aja kan. Obor kan. Nah, enggak mungkin seterang ini, coy. Nah, ini lihat tuh ada zombie, ada monster ya pokoknya, ada zombie, ada skeleton, ya ada monster lah pokoknya. Nah, ini bukti 100% berhasil, coy. Di tempat gelap, coy. Oke, bentar aku gali bentar ya. Sebagai bukti lagi, coy. Ini pas aku gali tanah, coy. Oke, bentar. Aku nutup diri tuh, coy. Nutup diri, coy, bentar. Nah, di sini coy aku biasa aja coy, tetap perang coy. Kayak masa depan kalian, bro. Ini tetap cerang coy. Tetap terang maksudnya, enggak usah amat. Enak coy kalau ini coy. Ini cocok banget kalau kalian survival coy. Oke. Okay? Ini cocok banget kalau untuk kalian survival yang itu. Yang waduh enggak ada tosnya sih kalian. Ini kata kalian enggak ada tos, ya udah pakai ini aja, resource pack ini. Yang namanya Night Vision, oke? Okay? Ini coy, murah coy, paling 1 MB coy di tutorial tadi. Oke, okay, nah di sini saya ngomongin dulu coy. Nah, setelah video yang ini, mungkin ini videonya singkat coy, video singkat, oke? Okay? Nah, ini berguna coy kalau kalian main survival ya atau main survival itu gelap itu bisa pakai ini coy. Ini suatu resource pack coy, bukan suatu addon gitu. Jadi kalian bisa pakai di survival kalian mungkin setelah kalian, oke. Okay? Oke, okay, nah ini jika kalian mau download ini silakan download, oke. Okay? Di deskripsi, oke. Okay? Nah. Oke, okay, mungkin ini dulu videonya. Oke, okay, nah. Alasan saya jarang upload itu mungkin ini udah 7 hari ya atau 6 hari aku gak lah upload mungkin. Itu karena saya sakit coy. Gak enak badan. Makan lah yuk. Gak enak badan coy. Waduh. Gak enak badan banget ya sumpah. Badanku ya. Iya kedinginan sudah itu doang. Gak enak badan intinya coy. Oke. Okay? Nah. Mungkin ya. Segini dulu coy. Videonya coy. Oke okay, teman-teman. Video ini mungkin segini dulu, oke. Okay? Ini udah. Mungkin ini. Ya singkat aja videonya. Ini cuma bahas resource pack coy, oke. Okay? Resource pack Night Vision, oke. Okay? Nah, jika kalian ingin download ini apa namanya tuh resource pack ini silakan coy. Download di deskripsi coy. Deskripsi ada linknya yang saya kasih, oke. Okay? Ya, ikutin tutorial tadi, oke. Okay? Kalau mau pakai resource pack ini nah. Pokoknya ini bagus banget ini. Kalau untuk kalian yang suka mining gitu habis obor di goa gak ada torch gitu ya gelap
makin SSP ini aja coy. Jadi ya lumayan ini coy, lumayan buat kalian yang ini coy lagi miss queen obor coy. Oke, gua Z lagi Indo, gua pamit, mohon mundur diri dulu coy, nanti kita ketemu di video selanjutnya. Nah di video selanjutnya gua akan yang review namanya tuh ya Optifan MCPO coy, Bedrock Timers yang versi 10 lah MCPO, untuk MCPO 116 ke atas gitu. Oke, ini lumayan gak ngelag coy kalau dimakai Bedrock Times ini coy. Oke, gua cabut dulu coy. Oke, goodbye, dadah.